Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali berjumpa. Kali ini kita akan berbagi tips untuk membuat materi eksplorasi matematika. Apakah rekan-rekan sekalian ingin membuat soal eksplorasi namun bingung bahannya dari mana? Atau kalau sudah membuat soal repot harus mencari kunci jawabannya? Nah, sekarang saya akan berbagi tips bagaimana untuk mencari bahan eksplorasi beserta kunci jawabannya. Tentunya dengan tampilan yang menarik ya. Yuk, langsung saja. Seperti biasa, pada kali ini kita akan menggunakan browser Mozilla. Sebetulnya sama ya, dengan browser lain pun bisa, Google Chrome atau misalnya Opera Mini atau menggunakan yang lainnya boleh ya, Microsoft Edge misalnya, silakan. Kita ketikkan di kolom pencarian Math in English. Seperti ini. Math in English, kita klik yang paling atas. Ketika sudah tampil Math in English, kita pilih Math Logic Puzzle. Nah, ini di pilihan Home, Worksheet, Brain Teasers, ada Math and Logic Puzzle. Kita klik ya. Sebetulnya yang lain pun menarik, ada workbooks itu juga menarik. Nanti silahkan dicoba. Kali ini saya akan fokus pada tentang eksplorasi matematika. Di sini ada banyak pilihan berbagai jenis eksplorasi. Ada IQ Brain Teasers, Crossword, Sudoku, Math Sudoku, ShapeIQ, ShapeIQ 2. Macam-macam lah ya, nanti bisa diklik satu-satu dipelajari bagaimana cara memainkannya dan membawakan untuk anak-anak. Sudoku sudah pada kenal ya. Ini sudah sangat familiar. Kita klik contohnya. Sudoku ini ada berbagai levelnya. Ada yang 4x4, ada yang 6x6, sampai yang tertinggi 9x9. Ada yang for kids, ada yang challenging, very hard, hingga... Ya, very hard paling tinggi ya. Jadi kalau kita mau coba, misalnya yang for kids dulu, ini pun sudah lumayan ya. Jadi kita kalau mengunduh mudah sekali, tinggal klik di gambarnya. Kalau kita klik di sini, maka itu sudah mengunduh. Lihat di sini, nah sudah terunduh. Contoh ya, bentuknya PDF. Jadi nanti bisa di snipping tools. Ya, snipping itu maksudnya kita potong gambarnya atau kita cut lalu kita paste di PowerPoint. Jadi ambil dari PDF-nya, kita tampilkan di PowerPoint. Nah, lihat ini contohnya. Sudoku itu melengkapi angka-angka pada kolom ataupun baris dan tidak boleh angka berulang di kolom dan barisnya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau bingung dengan bagaimana kunci jawabannya, jangan khawatir, di bawahnya adalah kunci jawabannya. Nah, jadi tidak perlu repot-repot memikirkan jawabannya, sudah ada. Seperti itu. Itu yang Sudoku. Kita coba yang lain ya. Misalnya kita kembali lagi. Nah, yang menarik contohnya ini Match Sticks. Saya senang dengan games yang seperti ini karena sangat melatih anak-anak dalam mengeksplor kemampuan tentang bangun datar mereka. Contohnya misalnya kita buat yang easier dulu, yang mudah dulu ya. Nah, ini contohnya di sini. Tinggal kita klik. Nah, otomatis terunduh. Cepat sekali kan ya? Karena formatnya adalah dalam format PDF. Jadi, filenya kecil. Contohnya nih. Remove 5 matchstick to get 3 squares. Hilangkan 5 korek api untuk mendapatkan 3 buah persegi. Nah, jangan khawatir. Kalau bingung kunci jawabannya, nanti di bawahnya ada. Ini menarik, boleh pakai gambar di PowerPoint kalau pembelajarannya daring. Atau bisa rekan-rekan praktekkan ketika sudah luring, pakai korek api aslinya gitu, batang-batangnya disusun. Nanti minta ke anak-anak atau ke siswa-siswa, coba ambil 5 batang korek api, nanti yang tersisa adalah 3 buah persegi yang ukurannya sama. Kita lihat ya, kuncinya di bawah. Kuncinya seperti ini ternyata. Yang diambil ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Menarik bukan? Dan banyak sekali eksplorasi-eksplorasi lainnya yang tentang matchstick ini. Sebetulnya di Play Store pun ada ya, tapi kalau bisa anak-anak mainkan bersama-sama di kelas kan menarik.
itu yang kedua. Dan masih banyak pilihan lainnya. Nah, di sini lihat ada banyak sekali ya. Ini 3, yang ke bawah ada 8, 24 jenis permainan. Silahkan dicoba satu-satu nanti. Ini matchstick sudah menarik. Nah, tadi ada Sudoku. Shape IQ juga menarik. Contohnya nih ya, saya tampilkan. Ini melatih IQ dan melatih operasi hitung dasar. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Kita contoh yang paling mudah. Misalnya seperti ini. Kita klik unduh nih ya. Nah, sudah selesai. Kita tampilkan. Jadi ini untuk melatih kemampuan berhitung para siswa. Contoh, ini segi 6 ditambah segi 3 hasilnya 7. Segi 3 tambah segi 3 hasilnya 10. Bintang tambah segi 6 hasilnya 3. Dari sini mereka tentu akan mendapatkan jawaban. Dari yang awal susah, dari yang akhir juga susah. Tapi dari yang tengah jadi mudah. Karena bintang segi 3 tambah segi 3 10, maka segi 3 nilainya 5. Jika segi 3 5, maka segi 6 ini nilainya tentu 2. Jika segi 6 2, maka bintang nilainya 1. Jadi segi 6 tadi nilainya 2, bintang nilainya 1, segi 3 nilainya 5. Kita cek di kunci jawabannya. Nah, betul kan? 2, 1, 5. Seperti itu, menarik bukan? Jadi tidak perlu repot-repot memikirkan harus buat gambarnya, memikirkan kunci jawabannya. Tinggal unduh. Modalnya cuma kuota dan kemauan. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Semoga tips ini bermanfaat dalam menyiapkan materi eksplorasi matematika. Sampai jumpa di tips menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.